temuan akar serupa ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa Warta Arah 9. Seperti diungkap pada edisi yang lalu bahwa di Madura, tepatnya di Kampung Pangkenung, Desa Serbi Barat, Kecamatan Mudung Bangkalan, terdapat sumur di tepi laut. Walaupun digenangi air laut, sumur ini tetap tawar, sebagaimana telah kami ungkap pada edisi yang lalu. Ada keanehan lain yang baru-baru ini menghebohkan masyarakat, yakni temuan akar pohon yang menyerupai ular. Samhaji, demikian nama lelaki penemu akar serupa ular ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikakulah. Ini saya memberitahukan bahwa di alam ini ada keunikan, ada keanehan. Begini, ini yang disebut dengan akar selempet, dikelilingi ular, begitu. Ini matanya, ini mulutnya, ya kan? Ini akar yang selimpet atau selimbet yang dikelilingi ular, kemudian ular itu bertapa lalu menjadi batu yang melingkari batu juga seperti ini. Ini saya mengambil dari sumur-sumber dekat rumah saya di pinggir laut. Nanti apabila ada penunggu gaibnya yang tidak terima saya ambil, ya akan saya kembalikan. Tetapi jika tidak, ya akan saya taruh di rumah untuk saya jadikan dampar atau meja tempat mengaji. Tolong diperhatikan lagi. Ya seperti ini. Perhatikan, benarkan mirip seperti kepala ular. Ini matanya, ini mulutnya, dan ada siungnya melingkari batu. Ngelengkaren alengkar atau apa tadi batu nikah ngerti nikah. Menurut keterangannya, pertama ia didatangi di dalam mimpi untuk mengambil akar yang unik tersebut. Kontan saja setelah mendatangi lokasi sumur tersebut, ia menemukan akar serupa ular yang menurut keyakinannya akar itu memang berawal dari ular yang konon bertapa. Para pemirsa sekalian, inilah sumur sumber yang dimaksud oleh Samhaji, yakni sumur yang berada di bibir pantai Pangkenung dan airnya tawar meskipun di kanan kirinya digenangi oleh air selat atau air laut yang asin. Disinilah Samhaji mendapatkan akar yang menurutnya berawal dari ular yang bertapa. Terlepas benar atau tidak, minimal kita sudah menikmati keunikan alam. Hitung-hitung sejenak kita dapat refreshing, melupakan keruwetan terkait dengan penyesuaian harga BBM. Demikian para pemirsa sekalian, salah satu keunikan yang ada di tanah Madura. Mudah-mudahan ada sisi positif yang dapat dipetik dari warta ini. Saksikan terus Arah 9 Channel dengan sejumlah redaksionalnya.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.